Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Rika. Pada video kali ini saya akan bikin cemilan lagi nih, atau ide jualan buat teman-teman semuanya. Ini tuh bisa dibilang kue yang sangat simple dan bikinnya itu sangat gampang. Rasanya enak banget, ini cocok banget teman-teman jadiin teman yang ngemil di rumah ya. Apalagi sekarang tuh lagi musim hujan, ini cocok banget teman-teman praktikin di rumah ya. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Sekarang kita akan bikin kuah santan gula merahnya. Siapkan panci memasak, masukin 200 gram gula merah dan tambahkan juga 50 gram gula pasir. Lalu tambahkan 65 ml santan instan atau setara 1 saset. Mohon maaf ya teman-teman, di sini tuh lagi hujan jadi suaranya agak ribut. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan 300 ml air putih biasa. Dan saya tambahin 1 lembar daun pandan, ini saya potong 2. Ini lanjut kita aduk rata. Setelah diaduk, ini lanjut kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk ya teman-teman. Biar santannya nggak pecah, kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan api kompornya dan ini akan kita saring dulu ya teman-teman. Soalnya kan di gula merah itu biasanya banyak kotoran. Nah, ini kita sisihkan dulu dan kita tunggu dingin sebelum digunakan. Sambil menunggu dingin, ini akan saya kukus kelapa parut setengah buah kelapa ya. Tambahkan sedikit garam, lalu kita aduk rata. Nah, di sini saya tambahkan juga 1 lembar daun pandan biar wangi. Saya potong-potong kayak gini dan kita lanjut kukus selama 10 menit. Dan jangan lupa nih, kukusannya udah saya panaskan juga. Dan nanti akan kita sisihkan dulu ya. Nah, selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung beras atau setara 15 sendok makan dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Saya akan ayak semuanya. Tambahkan juga setengah sendok makan ragi instan atau setara 1 sendok teh ya teman-teman. Lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukin air gula merah yang udah dingin yang kita masak tadi. Kita masukin bertahap sambil terus kita aduk ya, biar gampang aduknya. Nah, ini akan kita aduk sampai benar-benar lembut teksturnya ya teman-teman. Kalau teman-teman ragu boleh disaring dulu ya. Nah, ini saya nggak nyaring ya, langsung aja ini akan saya aduk rata lagi teman-teman menggunakan spatula untuk memastikan adonan udah tercampur dengan rata. Lalu ini akan kita tutup dan kita diamkan selama 40-50 menit ya teman-teman. Nah, setelah 40 menit didiamkan, langsung aja kita akan aduk lagi ya teman-teman. Ini tuh udah keluar buih-buihnya gitu. Kita aduk sampai teksturnya kembali lembut.
Nah, kalau udah, ini akan saya masukin ke dalam wadah lain ya, biar gampang menuangnya. Ini cetakannya udah saya oles juga dengan sedikit minyak. Jadi ini kalau menggunakan plastik ini sebenarnya nggak harus dioles minyak ya. Nah, untuk mereknya saya gunakan yang kayak gini nih. Ini tuh aman digunakan ya teman-teman. Untuk ukurannya saya gunakan yang 100 ml, bukan yang 50 ml seperti yang saya gunakan sebelumnya. Nah, ini langsung aja kita masukin ke dalam panci yang udah mendidih atau udah dipanaskan. Lalu kita tuang adonan setengah atau 3/4 bagian. Ini saya isi 3/4 bagian ya, karena bukan untuk dijual, karena untuk makan sendiri aja. Kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan, cukup diisi setengah cupnya aja ya teman-teman, soalnya nanti akan mengembang. Nah, saya dapatnya itu cuma 9 cup ya teman-teman, karena diisi banyak kayak gini. Dan ini lanjut akan kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Dan ditutup serbet kayak gini ya, biar airnya nggak jatuh ke dalam adonan. Nah, setelah 30 menit dikukus, ini tuh udah mateng. Juga hasilnya mengembang banget ya. Kalau dijadikan ide jualan, teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Gunakan cup atau isi dengan takaran yang sesuai ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau udah dingin, langsung aja kita tambahkan kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya dikemas menggunakan cup kayak gini, sebaiknya adonannya teman-teman kurangi ya, jangan penuh kayak gini. Soalnya susah banget kalau ditambahin topping kelapa ya teman-teman, bakalan tumpah-tumpah. Nah, mumpung saya untuk dimakan aja, nggak dijual, jadi saya bikin yang full ya. Kalau menggunakan cup biasa ini juga bisa ya teman-teman, pastinya lebih dapat banyak kalau menggunakan ukuran yang lebih kecil. Nah, gimana hasilnya, cakep banget ya teman-teman. Biar tampilannya lebih menarik lagi, saya akan tambahin potongan daun pandan di bagian atasnya. Nah, cakep banget dia teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat gimana hasil dari kuenya. Ini tuh bisa dinamakan kue apem gula merah ya teman-teman. Tapi kali ini saya bikin yang menggunakan cup. Nah, ini langsung aja coba kita lihat gimana hasil dari kuenya. Nah, di bagian pinggirannya itu karena saya oles tadi menggunakan minyak, jadi kelihatan kayak basah gitu ya. Sebenarnya ini tuh udah matang. Ini tuh beneran enak banget, teman-teman. Gula merahnya juga berasa. Itu tuh lembut banget, empuk. Apalagi ditambahin dengan topping kelapa parut, makin enak ya. Nah, gimana teman-teman, gampang banget dia bikinnya. Ini tuh rasanya beneran enak banget, wajib teman-teman cobain. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.